Batuk, macam mana batuk? Batuk sekali lagi. Alright, bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Selamat datang ke Kening Fishing. Right, first aku nak ucap alhamdulillah dan terima kasih kepada siapa yang like, share dan subscribe video-video aku. Harap korang enjoy. Okay, tak nak cerita banyak. Kali ni aku buat video kat rumah je. Sebab apa? Aku tak boleh pergi mancing atas faktor kerja lah. Aku agak busy sikit. Dan hujung minggu pula aku ke Melaka. Ada family gathering belah rumah aku, so aku layan diorang. Kan tak layankan, kena tarik pula lesen mancing aku. So aku layan diorang. Bukan takut bini tapi sayang bini. So tak nak cerita lebih. Okay, itu cukup untuk intro. So kali ni aku nak kongsi video macam mana aku ikat perambut dan macam mana aku ikat mata kail bila aku pergi ke rakit-rakit. So perambut yang aku akan guna, nama dia adalah perambut Pak Habib. Perambut Pak Habib. Kenapa perambut Pak Habib? Perambut Pak Habib ni sebab bapak aku yang ajar, yang aku start mancing pada umur 11 tahun. Umur 11 tahun kot. Bapak aku yang ajar cari ikat perambut ni. So aku guna dan aku improvise lah. So tak nak cerita lebih. So korang tengok je lah tutorial macam mana aku ikat perambut tu. Kalau korang tak berapa faham, korang fahamkan lah ni banyak kali lah video tu. So itu saja. Jom let's go tengok aku punya ikat perambut. Ciao. Okay kan, so aku akan buat cara ikat perambut Pak Habib. First, korang buat macam ni. Untuk apa ni? Untuk letak batu ladung. So ni, then korang pusing gini, buatkan dia ada lubang. Ni pergi bawah, ni bawah ni impikkan gini. So yang ini masukkan dalam lubang ni. Masukkan dalam lubang satu. So lubang dua kali. Right. So waktu kau tarik, tarik kuat-kuat lah. Tarik kuat-kuat. Korang pakai pelajar lah, biar kemas sikit kan. So jadi macam ni. Ni macam nak letak batu, simple je. Ini kau kepit macam ni. Batu ladung ni masukkan dalam dunia cincin dia. So bila masuk cincin, masukkan batu ni dalam lubang ni. Batu korang tarik. Jadi macam ni. Tu digantung. So batu ni akan jatuh ke dasar. Okay, bila jatuh ke dasar, boleh kita ikat perambut untuk mata kail pula. So okay. Okay. Right. Dan yang ini kau tarik. Panjang dia sebenarnya, anggaran dia lebih kurang sejengkal lah. Sejengkal setengah. So ni dah sejengkal. Tarik lagi leader. So bulat ni kau orang buat besar sikit. Untuk apa? Untuk ikat mata kail. Okay. Sama juga ikat dia. Okay ni, bulat macam ni kan, bulat macam ni. Pegang ujung ni, korang lipatkan gini. Korang buat macam ni. Jadi macam ni kan. So masukkan dalam bulat tu. Masukkan satu. Masukkan dua. Cukup. Tu korang tarik kuat-kuat. Tarik kuat-kuat. Alright. Siap. Siap lah ni. So ni perambut yang aku selalu guna lah. So korang akan tengok, ini empat batu, ini mata kail. So ini, so sebabkan bapak aku cerewet sikit, dia agak cerewet, so dia akan kemaskan lagi perambut ni. Macam mana dia akan buat? So yang ni kan, ini pegang-pegang tadi di bawah dengan atas ni, temukan jangan tangan kita ni, ciumkan dia. Cium. Cium macam ni. Cium molot sikit. So dia cium molot gini, dia akan jadi macam ni lah. So apa yang korang akan buat, tali ni korang akan pusingkan dia. Pusingkan dia. Pusingkan. Okay, pusing satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ikut korang lah, korang nak macam mana pun. So bila dah pusing, dia akan ada lubang tau. Dia akan ada lubang. Apa yang korang akan buat, korang masukkan benda alah ni ke dalam lubang tu. Masukkan dalam lubang. Masukkan.
Maksudnya, so make sure benda alah ni betul-betul kat atas dia punya lubang ni. So apa korang akan buat seterusnya? Korang akan tarik. Tarik dia punya ni. Dia jadi sini. So dia nampak lagi kemas lah. Tengok ni. Dia akan jadi macam ni lah. Kemas sikit lah. So apa next step yang korang akan buat? So aku tunjuk balik. Ni ladung. Betul ladung. So ni mata kain kita. Macam Apollo. So apa yang korang akan buat adalah korang potong tali. Tapi make sure potong yang belah atas lah. Belah atas. Bapak aku ajar potong belah atas. So mana gunting tadi. So kita potong. Potong. Korang pakai katik kuku lah. Kemas-kemas sikit. So dia jadi panjang. Jadi panjang gini. So itu je lah. Bawah. Jadi segitiga. So korang ikut step yang sama. Step yang sama ni korang guna. Korang panjangkan sejengkal lagi. Korang guna step yang sama. Okay eh. Okay, korang guna step yang sama. Okay clear. Okay. So sekarang aku ajar cara mana nak ikat mata kail ni. Macam mana cara dia. Ini yang bapak aku ajar lah. So selalunya mata kail aku akan check yang ada ring ni. Yang ada ring. Aku tak berapa pandai sangat yang tak ada ring. So aku pakai guna ring. Okay eh. Ni aku pakai mata kail besar sikit. Saiz lebih kurang saiz 3 kot ni. So apa yang aku buat. First. Tali kita ni. Tali kita ni. Masukkan dalam lubang ni. Daripada bawah ni pergi ke atas. Tak masuk pula. So kau tarik. Okay. Tarik panjang gini kan. Dia dah panjang macam ni. Korang pegang ni. Panjang masuk dah masuk. Dah masuk macam ni. Pegang. Pegang ujung dia ni. So korang jadi macam ni lah. Jadi macam ni. Jadi macam ni kan. So apa yang korang akan buat. Korang pegang macam ni. Dia ada lubang kat atas ni. Ni. Pergi ke sini. Satu dua. Korang pegang bulat ni. Dan yang ini, tali yang kita tarik ni, kita pusing kan dia. Pusing, tengok lah, aku selalu buat kadang 5 kali. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dia dah 5. Okay, tangan kanan kita ni, tangan kanan kita pegang dia punya yang kita dah gelilit ni. So, bila pegang. So, yang ini kan. Sibuk pula ni. So, yang ini, tali yang kita dah ikat ni. Kita masukkan dia ke dalam lubang ni. Masukkan dalam lubang ni. Masukkan. So, bila kita dah masukkan. Kita pegang pelajar. Dan pelajar pula ni. So, kita pegang ni. Masukkan. Pegang. So, kita tarik tali yang ni. Tali yang ni kita tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. So, tarik lah. Ni dah tersalah dah ni sebenarnya ni. So, ni kita turunkan sikit. Okay, kita tarik balik. Bismillahirrahmanirrahim. So benda tu akan grip. Then angkut mata kail gini. Tarik ke sini. Just nice lah. Macam ni cantik ni. So makin ikan tarik, dia akan makin grip. Dia akan jadi macam ni. So yang ini tali ni korang potong lah lebihannya ni. Korang potong. So itu cara ikat mata kail dia. Simple dia. Masuk. Masuk lubang. Buat bulat. Pusing. Jolok balik atas. So far aku pakai ni tak pernah rabut lagi lah. Tadi ni. Okay eh. Clear eh. Ni pun tak berapa kemas ni aku buat ni. So itu saja untuk ikat mata kail. Okay. Itulah. Rambut yang bapak aku selalu ajar.
Okey, cumanya sedikit pesanan pada aku. Make sure tali apa mata kail kurang ni, okay, make sure dia macam ni. Dan yang tali yang atas ni kalau boleh korang ikat. Make sure benda tu dia tak tak lebih daripada yang ini. Macam aku tersalah ni, terlebih. So make sure korang pendek sikit. Sebab apa? Kalau korang terlebih, bila letak umpan, dia akan bergulung dengan tali yang bawah. Ha, tu tips dia. So korang jangan lebih lah. Macam aku dah terlebih, korang jangan ikut lah. Ha, sebab aku main ikat ni depan kamera, aku agak kekut sikit. So ini je lah perambut Pak Abib. Perambut yang bapak aku ajar daripada aku kecil lagi pada umur aku 11 tahun ke 10 tahun. Ikut dia mancing kat rakit. So inilah perambut dia. So harap ilmu yang aku kongsi ni, cari kat perambut dan cari kat mata kail, bermanfaat untuk korang. So okay bro, tu sahaja perkongsian aku kali ni. Ciao bro. Okay, itu sahajalah cara aku ikat perambut dekat rakit-rakit Johor ni. So pertama kau ikut macam tu. Dan aku punya tips lah, kalau kau buat dua joran, satu joran tu kau makan mata kecil je, yang mata besar-besar. Sebab rakit ni ikan saiz mega, dia nasib lah. So aku kebanyakan aku akan guna mata kecil untuk aku target ikan-ikan lama. So cukup untuk itu. Itu sahaja yang aku, ilmu yang aku ada yang untuk aku kongsikan korang. Kalau aku ada cari kat perambut lain, aku akan roja-roja lagi. So itu sahaja video aku kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang lonceng untuk korang tengok video-video akan datang. So jangan lupa support aku. Terima kasih banyak. Hanya Allah sahaja yang balas jasa kalian. Okay, assalamualaikum korang.